Selamat datang di channel DK 8000, kembali bersama Surya di sini. Hari ini saya sedang ditemani sama teman saya ya. Ntar kita kenalan ya. Dan juga Vespa Sprint ini. Vespa Sprint yang modifnya sudah ekstrim banget ya. Sudah ekstrim banget. Ya. Jadi ini adalah penampilan perdana dari si Vespa Sprint warna hijau ini. Dia punya nama loh. Ntar kita kenalan langsung ya sama si Vespa Sprint ini. Penampilan perdana di vlog ya, di video blog. Nah, kebetulan DK 8000 terhormat mendapat yang pertama. Oke, kita langsung aja kenalan sama ownernya langsung. Silakan kenalan dulu, siapa namanya? Sebentar dulu. Maskernya kayaknya keren tapi sekalian copot aja deh. Ya, boleh. Kenalan siapa namanya? Nama saya Igusti Gung Dena, biasa dikenal Gung Dena. Kegiatan sekarang Gung, ngapain aja Gung selama pandemi kayak gini Gung? Produksi lagu aja sih Om. Produksi lagu? Iya, produksi lagu gitu. Nge-DJ berarti masih ya? Masih, cuma karena pandemi kan akhirnya ya vakum bentar lah. Iya. Jadi kawan-kawan yang ingin tahu apa profesi dari Gung Dena ini, cari aja Instagram namanya Musrabi ya. Iya, Musrabi. Musrabi, ntar saya tulis di bawah ya. Jadi Gung Dena adalah seorang DJ. Sempat main kemana? Saya lihat sempat ada yang di Singapura sempat mainnya. Iya, Singapura, Korea, sama Jepang. Oh. Ketemu sama, kalau cowok itu kan opa, kalau cewek itu apa ya kalau Korea? Ya kalau ketemu opa-opa udah biasa ya, maksudnya sama si ciwi-ciwinya itu. Ya. Terus gini Gung, modifikasi dulu ya. Terakhir kan ketemu sama Gung itu waktu si Vespa Sprint ini masih warna ungu ya. Iya, si warna ungu. Sekarang udah berubah drastis. Kebersit apa nih Gung? Tiba-tiba ngerubah total banget nih. Ini termasuk ekstrim juga nih. Udah sampai potong sana sini nih. Awalnya sih pengen bikin yang lebih beda aja sih Om, karena di Bali kan untuk kontes belum ada yang kayak gini. Iya, iya, gitu. Akhirnya kepikiran untuk chop body, sekalian langsung custom semuanya gitu. Oh, gitu. Biar sekalian gitu kali ya. Biar sekalian. Gitu. Nah, terus kau boleh tahu juga, ini kan konsepnya memang ekstrim sekali kalau bahasa saya, karena sampai si chop gitu ya. Boleh tahu nggak inspirasinya mungkin bisa akhirnya kebersit seperti ini? Dari mana? Inspirasinya dari Big Daddy. Oh, Big Daddy yeah, Thailand ya? Iya, yeah, Thailand. Yeah. Terus, dari ungu menuju hijau. Itu kan jauh tuh. Ungu waktu Gung pakai kayaknya belum begitu se-hype sekarang. Sekarang kan ungu banyak banget tuh sekarang ya, ya kan? Nah, tiba-tiba sekarang milihnya ke hijau. Why? Memang suka favorit hijau atau gimana? Karena PR-nya motor Karisma dulu kan warna hijau. Ya. Gitu, akhirnya make lah warna hijau ini gitu. Oh gitu. Oh. Gitu. Nah, biar kawan-kawan tahu aja, mungkin yang main Vespa mungkin pasti kemungkinan kenal ya namanya Gung Karisma ya. Videonya sudah pernah saya up di sini. Yang bikin saya tercengang saat itu adalah Gung Karisma tuh pingin pakai velg Marus yang belang. Beda warna, tapi kalau biasanya kalau beda warna itu kan dimodif gitu ya. Cuman Gung Karisma nggak mau. Dia beli langsung ya, 3 set ya. Kalau nggak salah Gung Karisma punya 3 set tuh velg Marus. Ya, itu cicetnya. Nah, hijau. Terus ini motifnya ini ada airbrush apa nih? Kayak jenis senjatanya ninja tuh kayaknya. Kayaknya sih lebih ke tribal ya, Om. Tribal ya? Iya, oh, mungkin okay. Gitu. Soalnya tri custom yang konsepin semuanya dari chat gitu. Oke. Pengerjaan 3 bulan. 3 bulan ya. Tapi memang worth it ya 3 bulannya? Worth it. Gitu. Nah, terus ini konsepnya apa namanya? Murni racing atau street racing? Racing. Iya, yeah, racing. Terus kemarin kalau nggak salah tarik iklan lewat. Vespa Sprint punya nama nih. Yeah. Kemarin sempat bikin kontes ya untuk nama ya. Ya giveaway. Yeah, giveaway. Yeah, dari Tri Custom. Yeah. Namanya? Akhirnya dapat namanya Ryu. Yeah. Why Ryu? Karena gini Om. Ya, yang pertama kan motor Karisma itu Dragon namanya. Dragon. Okay, okay. Tapi ini lebih mengarah ke Jepang gitu. Akhirnya Ryu gitu. Ini tidak mungkin
gara-gara tribalan ini ya, sama cocokan di depan itu lebih kayak sisik gitu sih. Ada maknanya nggak Ryu itu apa? Atau cuma Ryu, kalau makna sih enggak ya. Tapi yang tak bilang tadi itu kayak lebih mirip naga ya sih Om, karena cocokannya gitu. Oke. Jadi udah ya, kalau udah tahu ya, sekarang ini namanya Ryu. Vespa Sprint ini namanya Ryu. Hai Ryu. Ketemu pertama kali ya. Kalau kamu waktu Unggu itu siapa namanya kemarin ya? Belum ada. Belum ada nama ya. Oh ya, sekarang udah masuk ke Bodrex juga sekarang ya? Iya, Bodrex Ranger. Iya. Ya. Pasukan obat sakit kepala. Saya sempat mikir loh, kenapa namanya Bodrex Ranger ya? Akhirnya saya berpikir seperti ini. Ini jawaban unofficial saya, cuman saya berpikir, apakah karena sakit kepala pusing nyalurkannya akhirnya disalurkan lewat modif gitu ya? Bisa jadi ya. Bisa jadi. Tapi bisa jadi mikir kayak gini. Mobilnya sudah racing abis banyak itu tiba-tiba sakit kepala gitu. Aduh. Gong, ini kok boleh tahu nih totalan untuk modifnya nih? Udah habis berapa nih? Kalau dari warna ungu apa dari? Kalau dari warna ungu kayak banyak banget deh kayaknya. Yang hijau aja deh. Dari ungu ke hijau ya, Mia? Iya. Gitu. Mungkin ada 80-100. 80-100 itu belum yang waktu dari warna ungu ya. Jadi kalau totalan ya sampai 200 lah kayaknya. Ungunya dua kali ngecat Om. Oh, dua kali? Ya udah, dihitung sendiri aja kurang lebih berapa ya. Ya udah, kita langsung masuk ya ke untuk modifikasinya. Ini kita lihat dulu dari sektor si velg. Boleh tahu nih velgnya pakai apa nih? Saya lihatnya sih mirip-mirip kayak Marus nih. MK Factory. MK Factory. Iya, dari Thailand. Thailand. Iya. Harganya kok boleh tahu? Harganya itu 18 juta. 18 juta. Iya. Oh, berarti bisa jadi kayak versi paket hematnya Marus loh dia. Ya. Sama kok bobotnya 100 kilo juga Om. Iya, enggak boleh lebih. Berarti aluminium juga berarti ya? Iya, drag race limit sini Om. Oh. Iya. Wow. Drag race limited. Siap. Terus ini memang warnanya ungu apa dia Onodas kayak gini? Emang asli warnanya ungu. Ya, cuma satu di Bali yang warna ungu. Iya itu. Oke. Nah, terus habis itu ditemani sama ban slick di depan ini ya. Aksiro. Iya. Ini kayak Aksiro-nya si Ipin ya? Mirip. Mirip, tapi bukan punya dia. Tapi bukan punya dia. Nah, terus apa namanya? Motor ini pasti nggak pakai harian jadinya ya? Karena nih bannya ban slick soalnya nih. Bener, nggak pakai harian. Oke. Ukurannya ingat nggak nih? Ukurannya 100/480, yang belakang 120/490. Siap. Tuh dia ukurannya. Terus sekarang kita lihat dari sisi ini, spakbor. Ini Skyly ya, nggak salah ya, Skyly. Spakbor ini pakai Skyly, udah pakai karbon-karbonan. Ya. Ini karbon overlay semua ya? Iya. Oh, overlay semua. Oke. Terus dari shockbreaker, Ohlins, ya kan? Ohlins. Boleh tahu berapa nih? Kurang lebih 10-10-an. Ya. Kenapa pakai Ohlins? Maksud saya gini. Kayak velg tadi kan nggak pakai Marus karena ini juga dengan berat yang sama harganya bisa lebih murah gitu ya. Kalau Ohlins tahu saya kan ada tuh merek-merek lain juga, tapi kenapa tetap menggunakan Ohlins? Mungkin next project sih Om, karena di next project kan mau bakal pasang low radarnya lagi. Mungkin di ceperin lagi yang depannya, masih nyari sok sih gitu. Oh gitu. Iya. Habis itu mau di Lego atau disimpan? Ohlinsnya? Kurang tahu. Nah, siapa tahu kalau mau di Lego saya bilangin. Siap-siap ya, pantengin terus Instagramnya Ryu, siapa tahu besok keluar dijual gitu Ohlinsnya gitu. Terus untuk kaliper, ini Brembo monoblock ya? Iya, M50. Harga kurang lebih? Oh, kurang tahu. Kan udah lama banget soalnya ya. Udah lama banget. Oke. Selang rem di sini ada Hell yang warna merah. Disc brake-nya Marus. Hub-nya Marus. Marus juga ya? Iya. Spacer-nya, spacer velg-nya MK punya. MK yang warna ungu. Oh, bawaan dari velg-nya ya? Oke. Terus, ini dari sisi dasi, apa namanya? Di karbon juga. Terus nih ornamennya ada warnanya merah. Mungkin nyesuaiin sama ini ya? Iya, nyesuaiin sama stripping merahnya. Sama apa namanya? Roll bar-nya. Iya. Nah, ini dibalik si body-body cowok ini
ada sesuatu kah di balik ini? Iya, ada jaring. Oh, di jaring-jaringnya. Yeah. Maksudnya ada takutnya kan kayak kemarin sempat radiator kan pindah ke depan nih kemarin nih. Iya. Yeah. Oh, kalau sekarang udah dilepas radiator. Oh, balik kan. Yeah. Ah, oke. Siap. Tuh udah, nah ini dari si list sampingnya si Vespa ini dia warna hitam, ini stiker apa cat nih tuh? Di cat om. Cat ya? Iya di cat. Nah ini lagi ada yang unik nih untuk bagian lampu sennya. Ini kali ketiga kalau gak salah lihat. Pertama tuh Hamica, lalu Ipin yang sempat pakai model kayak gini ya? Iya. Ipin ini yang ketiga. Jadi dia pakai bahan karbon ya? Bahan karbon LED. Ini bikin berapa nih? Di mastery juga ya? Iya di mastery juga. Kalau ngekarbon sennya aja 800 om. Tanpa LED ya, LED. Itu kan masih bohlam itu. Oh, gitu. Enggak, itu udah LED, LED maksudnya LED, awalnya iya, udah. Kok masih pakai bohlamnya? Iya, gitu. Nah, terus kita beranjak ke sektor bagian ini, bagian kepalanya. Lampunya ini, Gong? Lampunya itu daymaker, Om. Daymaker? Iya. Terus, indisnya juga? Di cat hitam. Cat hitam? Iya. Kepalanya juga udah karbon semua. Ini karbon satu set berarti ini ya? Atau beli satu-satu atau gimana? Enggak, kebetulan ini punya Karisma dulu. Iya. Gitu. Kan Vespa udah dijual ya kemarin dengan Karisma. Ya, kalau saya tak lihat beli lagi masa dengan Karisma ya? Iya, yang warna biru. Gong. Oke, udah terus di sini dari si Master Rem Brembo ya. Brembo yang kiri sama kanan? Kirinya RCS 16, kanannya Corsa Corta 19. Iya. Masih ingat kira-kira harganya? Harganya tuh 11,5 kalau enggak salah dapat keduanya. Keduanya ya. Iya. Tabungnya? Tabungnya tuh Rizoma. Ya. Terus hand grip? Ini keren. Gripnya Domino, gas spontannya make Domino yang titanium. Ada bedanya enggak? Maksudnya yang Domino titanium sama istilahnya yang Domino yang versi biasa? Mungkin ada sih, Om. Ya. Ada perbedaannya, ada yang kecil ada yang besar ukurannya. Oh, gitu. Iya, pengolahannya. Iya, itu. Gitu. Ya sekedar informasi aja. Kalau gas spontan itu bukan untuk menambah kecepatan ya. Gas spontan dia hanya untuk lebih gampang muter gas aja. Biasanya satu putaran ngilir gas. Nah ini cuman mungkin 3/4 atau 1/4. Nah itu balik lagi ke, saya gak tahu apa namanya, bahasa saya itu bonggolannya itu. Semakin gede maka semakin sedikit ngilir gas ya. Nah jadi cuman mungkin 1/4 aja. Udah mentok gasnya tapi ini udah kencang banget kayak gitu. Ya itu kurang lebih. Terus juga saya lihat di sini ini kayak ada mainan tombol. Iya, tombol PlayStation gitu. Ini apa nih? Itu biasa dibilang sama orang sih, tombol GP ya. Oh, tombol GP. Iya. Ya. Gitu. Ini dipakai untuk aktifin lampu? Iya, lampu rating cuma kita matiin semua. Oh, gitu. Karena? Karena biar bisa starter motor. Oh iya, kenapa? Nah ini tungguin ya. Kenapa harus semua dimatiin hanya untuk supaya bisa starter motor? Tunggu sebentar. Terus di sini juga saya lihat ada roll bar warna merah. Kenapa sampai masang roll bar? Itu dulu. Kalau yang aslinya fungsinya roll bar itu kan buat menahan supaya nggak bengkok mesin, Om. Gitu. Cuma karena ini untuk kontes, jadi hanya untuk pajangan aja. Oh, gitu. I see. Dan juga bahannya itu bukan besi, Om, tapi aluminium. Jadi lebih ringan. Iya. Yeah. Gitu. Jadi lebih ke menyesuaikan dengan konsep racing itu ya. Iya, yeah. Iya, betul. Ya, sekedar informasi memang roll bar itu fungsinya supaya menahan si rangka itu pada saat start sih biasanya. Jadi kalau di rangka itu supaya jangan ketekuk rangkanya. Terus ada juga kadang-kadang taruh di belakang itu namanya wheelie bar. Jadi waktu ngegas drag itu supaya jangan ngangkat gini ya. Jadi ditahan sama ya itu si wheelie bar. Kalau ini untuk nahan si rangka. Terus lagi di sini cover aki juga udah karbon juga. Busi, cover busi juga udah karbon. Terus footstep, ya footstep belakang juga sudah karbon. Bautnya udah full ini ya? Iya, full pro bolt. Full pro bolt ya? Iya. Nah, terus ini jok. Joknya bahannya apa nih, Gong? Ingat nggak, Gong? Joknya bahannya MBTEC, Om. MBTEC ya? MBTEC. Pola-polanya ini? Polanya apa ya? Diamond mungkin ya? Diamond ya? Iya. Ya, ini keren banget nih soalnya bahannya itu sebenarnya bagus ya. MBTEC yang punya nama, bagus banget. Terus stitch-nya itu juga pakai merah. Pertanyaan saya, kenapa nggak hijau? Karena dari awal ini waktu warna ungu tuh konsepin warna merah, Om. Oh. Ya, tapi tenang aja udah bikin jok baru. Hai. Tapi enggak pakai kayak gini. Hai. Jadi model-model plat gitu, Om. Ah. Gitu, kayak cafe racer gitu. Kapan launchingnya?
kurang tahu. Nah, tunggu katanya. Kalau enggak di BOMS mungkin tunggu di Festival Day. Mudah-mudahan jadi. Gitu ya. Itu. Terus ini di bagian body kiri kanan Vespa ini juga, si Ryu ini juga ada bolong-bolong juga ya. Iya. Itu fungsi ada fungsinya atau untuk meringankan bobot atau kalau ngejar konsep? Yang pertama sih pastinya ngejar konsep ya, Mbak. Yang kedua juga untuk ngedinginin mesin sih. Iya. Ah, okay. Jadi ada fungsinya. Iya, ada fungsinya. Oke. Okay. Gitu. Terus ini juga lampu belakangnya juga. Ini lampu belakangnya beda ya, tampilannya beda banget. Biasanya kan ada mikanya nih, ini dicopot ya mikanya ya. Dicopot di karbon juga. Di karbon. Iya. Mereknya apa? Power One. Oh. Power One ya. P1 dicopot lalu dikasih dipasangin karbon, terus dikasih warna merah gitu ya. Iya, benar. Keren, keren, keren. Sein belakang sudah, spakbor belakang karbon juga ya? Iya, dipotong di karbon. Terus shockmaker belakang? Shockmaker belakang pakai Ohlins. Iya, Ohlins. Nah, ini dia kita masuk ke hal yang paling sebentar dulu. Iya ya, masuk ke hal yang paling utama dari si Ryu ini ya. Mesin. Tadi waktu kesini teman saya udah nanya. Beli. Itu bor up berapa tuh, Beli? Bor up-nya nih sehernya pakai seher 68. 68. Iya, 68. Tapi CC-nya kurang lebih 230 CC. 230, berarti dari 150 berarti 80 cc. Iya. Nah, sorry, iya. Karena udah naik stroke juga, Om. Oh, karena naik stroke juga. Iya. Naik cc-nya itu hampir sama dengan cc Astrea Grand loh, ya. Buset, itu cuma naik cc aja tuh. 230 pernah naik dyno nggak? Pernah naik dyno. Berapa powernya? Horsepowernya nemu 22. 22. Iya. On wheel berarti kompresinya direndahin, Om. Ah. Gitu. Jadi kalau kompresinya tinggi berarti lebih dari 22 berarti ya? Iya, mungkin. Minumnya Pertamax Turbo. Itu serunya Pertamax Turbo. Seliter 10.000. 10.000 sekarang masih ya? Iya. 10.000. Oke. Okay. Naik stroke tadi udah bore up 68 sudah powernya sekitar 22. Terus ini udah standalone juga. ECU standalone. Iya. Kayak mobil aja udah standalone gitu ya. Nah, ini kau boleh cerita, Gong. Mungkin kawan-kawan masih jarang tahu yang standalone itu apa ya. Kadang-kadang kan cuma nambah piggyback biasa-biasa gitu aja kan. Boleh jelasin dikit nggak? Maksudnya ECU standalone itu seperti apa? Yang saya tahu sih ECU yang berdiri sendiri, Om, tanpa piggyback gitu. Iya, gitu. Dan juga bisa ngontrol semuanya sih. Lebih simpelnya ngontrol yang rapi kalau ECU yang saya pakai ini. Ah, jadi kalau mau ngerubah mode kayak gitu, yeah, bisa tinggal even handphone langsung gitu ya. Yeah. Ah, ya ya. Soalnya kalau di mobil itu, kalau ECU stand alone itu memang benar kata Agung, dia ngontrol semua. Jadi kita bisa membuat mobil itu jadi seperti apa yang kita mau. Yeah. Jadi AC-nya itu umpama kita bisa pakai kan satu tuh dinginnya segini. Ini saya bisa nyeting nih. Lebih dingin lagi atau mau sedikit lebih hangat gitu kan. Jadi benar-benar kita program ulang otaknya situ itu mobil itu. Ya keunggulannya sih enaknya sesuai dengan harapan kita ya. Tapi orang lain make belum tentu nyaman karena itu adalah settingan untuk kita. Gitu ya kurang lebih ya. Iya benar. Nah, tadi apa hubungannya tadi, Gong? Antara ini semua kan lampu dimatiin nih. Iya. Dengan si CC yang udah 230 yang udah bore up itu. Kelistrikannya nggak sanggup untuk ngangkat atau starter mesin gitu. Ya, ngebel pun juga nggak bisa. Karena dimatiin semua. Berarti curiga saya sih kalau start ini pakai alat itu lagi dong? Untungnya sih nggak. Oh, untungnya nggak. Oh, masih bisa pakai starter biasa, masih ya, bisa. Karena kompresinya dikecilin makanya bisa pakai starter tangan gitu. Berarti kalau begitu kasarannya gini. Kalau ada yang mau ngelamar liaran, berarti bisa dong berarti ya. Tinggal naikin kompresi, bawa alat itu tinggal tanding gitu berarti ya. Iya, bisa. Tapi enggak main liaran. Enggak seumpama gitu maksudnya. Iya. Wow, udah keren banget deh nih. Next-nya. Ini kan masih dikekep terus nih, jarang keluar nih kan. Nah, nanti kira-kira konsep ini akan bertahan berapa lama, Gong? 6 bulan mungkin. Hah? 6 bulan mungkin. Karena yang unggul tuh gak nyampe setahun juga kemarin itu ya. Iya, benar.
Nah, yang ngejar juga banyak om. Jadi kita harus nyari ide lagi apa sih yang di Bali ini belum belum ada yang modif gitu loh, belum ada konsep-konsep yang lain gitu. Ya, jadi seperti yang selalu saya bilang, modifikasi itu adalah tentang rasa. Modifikasi itu tentang siapa kita, gitu mungkin kasarnya ya. Jadi ada sebuah kebanggaan memang kalau modifikasi itu adalah hanya kita, ya hanya kita yang punya. Bukan berarti yang lain nggak boleh niru, silakan niru, nggak ada masalah. Tapi ada sebuah kepuasan batin, begitu kita beda sendiri, ada sesuatu yang dibanggakan, ya, gitu ya. Benar. Jadi kalau sudah ada yang niru, ya monggo silakan, tapi saya pasti udah nyari konsep lain lagi nih. Ya, begitu Anda niru, saya bikin konsep lain lagi, gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Ya mungkin Gong ada, sebentar, satu lagi, knalpot. Ya, knalpot. Boleh tahu kenapa milih knalpot yang ini? Apakah sesuai dengan settingan mesin atau apa? Yang pasti sesuai sama settingan mesin. Ya. Dan juga knalpot ini disupport sama RJM. RJM. Iya, RJM. Siap. Nah, itu dia. Jadi si Ryu ini juga bukan hanya sekedar, mungkin orang bilang ngabisin duit aja modif. No, tidak selalu. Dari Ryu ini nanti biasanya setahu saya itu banyak teman-teman yang mau support. Seumpama itu tadi ada knalpot. Maybe next-nya mungkin ada yang jok kulit baru mau buka gitu mungkin ya. Gung Dena, bisa nggak saya support nih si Ryu nih, saya kasih nih jok kulit. Lumayan bisa ini ya, bisa neken ongkos modif. Atau tiba-tiba ada yang ban baru keluar lagi nih. Komponnya keren, bisa nggak saya support? Nah itu, selalu support selalu gitu. Jadi tidak semata-mata tentang menghabiskan uang, tapi ada ya ada kebanggaan di sana dan juga si Ryu ini bisa datangkan duit juga, ya, gitu ya. Penutup Gong, kata-kata pepatah, woy. Kata-kata istilahnya ujangan untuk teman-teman yang sedang modif di luaran sana. Tetaplah semangat, ciptakan ide-ide baru untuk modifikasi di Bali ini gitu. Iya, siap. Bermakna banget ya. Ingat, money cannot buy taste. Money, uang tidak bisa membeli rasa, tidak bisa membeli taste ya. Jadi, kalau mau modif ya, pastikan rasa Anda itu gunakan. Jangan cuma nemplok sana sini ya. Sesuaikan dengan dilihat enak enggak ya? Enak enggak ya? Seperti itu. Memang motor-motor kita terserah apa kata kamu, cuman lebih enak lagi kalau saya bilang bagus, orang lain bilang bagus, ya kan? Daripada saya bilang bagus, orang lain bilang norak, ya nggak apa-apa sih, cuman ya kurang gimana gitu aja rasanya ya. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama Deka 8000 untuk beberapa menit ini. Nanti kita ketemu lagi nanti di video-video selanjutnya. Terima kasih Gung. Ya, oke, kita ketemu lagi nanti ya. Bye-bye, thank you.